warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma yang dihormati Ustazah Hasanah dalam ceramah barisan pimpinan muslimat bermulu penusai guru pada misu hadirat-hadirat yang dihormati Allah sekalian. Ambilnya kita maaf lewat selepas daripada program di kemarin dalam UBU Wakabaru Wakana. Di dalam itu kejutan penuh berkali-kali dari sekaku program jadi kaya lama sekian masalah jadi sejarah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan izin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dapat berada dalam majelis tadarus pada pagi ini di Masjid Gunung Sagulung di tempat yang mulia di pagi yang mulia dalam bulan yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan sudah tentunya atas hasrat kita untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hasrat untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala ini perlu maknanya kita memberikan perhatian secara sungguh-sungguh. Dalam bulan Ramadan ini kesempatannya cukup baik di mana syaitan dibelenggu dikari oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran-ganjaran yang begitu banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu keampunan dibuka dengan begitu luas dalam bulan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan ini paling-paling banyak kalau kira oleh hari ini pun tinggal 15 hari 14 hari dan tidak ada satu sore daripada kita itu ia boleh bagi jaminan kita ini diberi peluang untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Tak ada sore sama ada muda segala mana, sama ada sihat segala mana, cergas segala mana, tidak ada jaminan ia kita ini boleh hidup dan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Walai yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalaha. Sampai masa tidak ditangguhkan walau sesaat pun. Sampai masa tidak ditangguhkan walau sesaat pun. Walai yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalaha. Tak kira dia muda, tak kira dia tua. Dan senario ada yang berlaku dalam bulan Ramadan. Kalau kita berkat masjid ini baru ini anak keimeh baru ini baru anak soleh dan baru anak soleh anak kiri bakat kiri anak tiga orang waktu kamu berkata sokong kamu tahu kena bun, kena gelap,
selain penuh macam-macam. Jadi tidak ada sebagai janji yang kita ini boleh, mana yang boleh pergi sampai ke bulan Ramadhan. Maka kita tidak begitu kuat sungguh-sungguh sempena bulan Ramadhan ada ini sempena tawaran yang hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Biar kita sungguh untuk nak cari sebanyak mana yang kita boleh cari, sebanyak mana yang kita boleh handle, sebanyak mana yang kita boleh bawa bekal untuk bertemu Allah Subhanahu Wataala. Cuma kita kena ingat, walaupun syaitan yang diganggu, walaupun syaitan yang dibelenggu, tapi seruan-seruan syaitan berterusan, dia malu. Dan ada usaha kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dalam bulan Ramadhan itu, syaitan itu menjadi sombong. Mana ada sombong, gangguan-gangguan daripada syaitan untuk mengelirukan kita, untuk larikan kita, untuk nak mengalih kita. Supaya kita ni tidak jadi kuat, supaya kita ni tidak jadi gampang tertutup, supaya kita ni tidak jadi mampu mendapat segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan dia malas sosok mengikut banyak kedudukan kita. Tu imej dia malas cari, tu imej tu jahil dia bicara jahil, lagi biasa dia bicara biasa. Dan dari usaha kita nak capai ni, hanya satu saja yang boleh menyelamatkan kita. Yaitu apabila kita meletakkan panduan, meletakkan contoh, gapo yang kita nak capai, gapo yang kita nak jadi baik dari bulan Ramadan, gapo kita nak buat ni, kita letak, mana kita kena ikut junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ni balai yang besar, balai yang sungguh-sungguh besar, kita kena ikut nak jadi baik dari bulan Ramadan ni, bukan boleh jadi baik sebarangnya. Kita kena ikut Nabi buat lagu mana. Kita boleh bersandar kepada orang. Kalau kita bersandar kepada orang, dalam masa ada semai terawih ya. Masa awal bulan Ramadan penuh masjid. Masjid kapan waktu kecil semua. Bila kamu waktu muslimah semua tolong ke buah halinya. Tolong kalau muslimah semua muslim semua tolong ke belakang dulu. Depan itu terawih. Hari ini ikut nak sujud seluar mana pun boleh sujud. Tak, kalau kita nak ikut orang, tapi ini ustaz untuk Ismail Terawih, bila itu Ismail untuk orang, bila sebut pakai kudung imunik, untuk orang imunik, untuk Ismail pun lepas, kita dah letak bagi-bagi. Tak, kita dah letak bagi-bagi, bergantung kepada orang lain. Anak ustaz sendiri, bila ustaz sendiri, tak, anak saudara menjadi endos sendiri, anak orang itu, anak orang itu, kita dah letak bagi-bagi lagi. Bila meletakkan bagi-bagi lagu ni, dia tidak dekat kita untuk menjawab di sisi Allah SWT. Apa kita nak buat? Apa sahaja kita nak jadi baik, kita mesti kena ikut hari. Bukan semaya sahaja. Semaya ni ada sebut, selu kamar aitun muni usali. Sembahyanglah kamu, sebagaimana kamu lihat aku semaya. Kita nak jadi baik sekalau mana dari bulan Ramadan itu, kita boleh. Kita nak sebut suruh semaya panung, suruh semaya malam, suruh berzikir, suruh gapo. Mana-mana yang Nabi sebut, Nabi suruh buat dari bulan Ramadhan ni, semuanya kita kena buat, suruh Nabi buat. Tak, kalau kita letak manusia, dia lari sah. Dan semua manusia ni, dia melari ke kita, dia tidak akan bertanggungjawab di akhirat esok. Tapi apabila kita bersandar kepada Nabi, maka Nabi akan bertanggungjawab siapa anda sebagainya kepada kita di akhir asesan. Demikian juga perkara dalam bulan Ramadhan. Selalu hamba ini sebutnya, dalam bulan Ramadhan ini, kita ni diwayat. Sama-sama kita diwayat, kami ni sering muslimah selalu. Kita diwayat. Tu imej pun apa tahu, tu imej sini baca kutubah gana kemarin. Tapi tu imej lain sebagai Jumat baca kutubah, supaya bulan puasa ni disebut dua perkara. Kau melayang itu banyak lah. Kau ada bulan puasa ni, jaga mulut, jaga telinga. Jaga mulut, jaga telinga, terutamanya di kalangan muslimah. Dan jaga mulut, jaga telinga. Dan kalau kita tengok dalam televisyen tu hari ni, kita tengok dalam televisyen hari ni, gapo pada wajahnya, sampai nak puasa ni, dia wajah jaga mulut, jaga telinga.
Apa pun awak yang sepatutnya tu, jaga mulut, jaga telinga. Tapi jaga mulut, jaga telinga ni bersandar ke lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga mulut, jaga telinga. Bukan nak sungguh hospital-hospital ustaz mayoyak jaga mulut, jaga telinga yang menyebabkan ni pun mengalami ada sampai 30 orang. Boleh jadi ada 50 orang lagi tak mari hari ni. Waktu dia tahu dianjurkan oleh jemaah Islam, jemaah Islam ni selalunya tak jaga mulut, tak jaga telinga kalian tu ya. Amo dia tidak nak suruh ayat jaga mulut, jaga telinga supaya jemaah Islam. Tapi amo dia ayat jaga mulut, jaga telinga seperti mana dia diajar oleh juga besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh baca Quran dengan banyak dari bulan Ramadan. Jaga mulut, baca Quran. Buat kita ni kalau tak baca Quran, surah ayat-ayat panjang-panjang, surah panjang-panjang tu, baca surah Al-Hasyiyah ni berulang-ulang kali. Dalam jaga mulut. Apabila kita baca surah Al-Hasyiyah ni, bacalah Qur'anullah, bacalah Tabbatiyadah, bacalah Kuliah Ayuhan Kafirun, Kuliah Ayuhan Kafirun. Maknanya ayat-ayat ni kalau kita baca, maknanya Allah memisahkan antara orang kafir dengan orang Islam. Bahkan dalam Tabbatiyadah ni, kalau jaga mulut sana ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut celaka pula. Maknanya siapa-siapa dia yang baca surah ni dengan banyak dalam bulan Ramadan ni, banyak dia sungguh Abu Lahab. Baca Quran dia sungguh Abu Lahab. Setengah-setengah ustaz, kalau ustaz Abawi Ali kan, cuma dia baca juga, dia jangan lupa heman. Tabat yada ilaha illallah. Nah, ada mana apa? Kalau ustaz ambil dia boleh tahu apa tak ada anak lagi. Dah, maknanya bila baca Quran dengan banyak, Quran sumpah dalam. Sumpah yang ini kenapa? Kenapa Allah subhanahu ta'ala sebut celaka Abu Lahab? Kerana Abu Lahab mengingkari dan menghina apa yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan sebut celaka. Tuhan sebut kepada Fir'aun beberapa kali dalam Quran, inna Allah, dia yang melampau dan sebagainya. Dan semua ayat-ayat ni apabila disuruh baca banyak Quran dan bulan Ramadan ni, tak ada kata setengah-setengah aku tu orang yang apa-apa ni jangan dibaca. Dia suruh baca tak. Cuma kita tak faham duduk macam tak faham. Orang yang ambil kesempatan untuk tahu yang paling kecek ni macam paling kecek tak. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ni, apabila kita dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, maka kita lebih sensitif kepada orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Taala, kepada orang yang menghina Allah Subhanahu Taala, kepada orang yang menghina risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih sensitif. Dah, kalau bulan Ramadan ni, kalau bulan biasa orang kita sebut celaka bulan Ramadan ni kita lebih rasa ni. Dia celaka mudahan ni, Tuhan tak tahu dah ayat Quran apa baru untuk mari dia ayat celaka orang ni kerana orang ni nak sampai berbudu. Celaka orang ni kerana orang ni bawa agama baru Islam Qadari. Celaka orang ni kerana orang ni menentang hukum Allah. Celaka orang ni kerana orang ni menyokong segala kemungkaran yang ada di Indonesia ini. Semua ayat-ayat ni turun masa dulu je, masa Nabi je. Tak, hari ini orang mari dengan Islam Qadari. Ini adalah merupakan satu penghinaan kepada Islam. Tapi kita boleh bersungguh lelah-lelah. Dalam bulan Ramadan kita boleh bersungguh lelah-lelah. Islam Qadari ini mari sehingga kita duduk interview dari TV, interview Cina, interview India. Lalu mana pandangan saudara terhadap Islam Qadari? Maka Cina punya Islam Qadari ini nampaknya lebih modern daripada Islam Pastia. Tak ada apa-apa. Lalu mana pandangan saudara berhubungan Islam Qadari? Islam Qadari ini lebih toleransi daripada Islam Qasdiyah. Dah,
Cina, walaupun orang kata tu India, ambil dia dengan dua kali orang Cina India, tapi orang ekspres diri, ustaz-ustaz kepada orang Islam Hadari di mana? Boleh orang Islam Hadari di mana? Secara tidak langsung menafikan ayat Allah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madina. Tuhan sebut, Tuhan janji, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu untuk kamu sehingga akhir. Mana Tuhan janji, Tuhan bayar, Islam ini telah sempurna. Dah. Tapi apabila mari mana nak laksanakan Islam, maka ada penentangan-penentangan. Ada orang-orang yang kalau laksanakan Islam, bodoh habis, peraya, tak nak cari makan ke apa, nak kerja ke apa. Ini adalah merupakan penghinaan. Dia orang mari dengan Islam Hadari. Mayuaya Islam ni lebih mudah daripada Islam pada dapat dibawa dan juga besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan agama ni sudah selesai, sudah tamat dan sebagainya. Ini adalah merupakan penghinaan terhadap ni. Dan sepatutnya apabila kita puasa, apabila kita dekat diri kita kepada Allah Subhanahu taala, kita semakin baik patutnya. Bukan kita dia jadi baik supaya syaitan bisu. Kita dia tak saya kata apa, bukan di bulan Ramadan. Ini bukan benda yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa illa yastati' fa bil lisan, fa illa yastati' fa bil qalbi, wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, tidak kira bulan tak puasa ataupun bulan puasa, dia tak sebut. Barang siapa yang melihat kemungkaran pada bulan-bulan selain daripada bulan puasa, maka hendaklah dia cegah dengan tangan dia. Ya? Barang siapa yang melihat kemungkaran, maknanya masa mana-mana sekali termasuk bulan Ramadan, maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Kira dia tidak mampu cegah dengan tangan, maka dia sudah cegah dengan lidah dia, bilisan. Bilisan semua saya dah kaca dari bilisan. Kira dia tidak mampu dengan lisan, kadang-kadang tak boleh nak kaca dengan lisan, nak ceramah, orang tak pergi ceramah, yang berdiri, yang perlu hidup dan sebagainya. Masa itu, maka kita kena ada kebencian di dalam hati. Mar'alikum karam falilwa yirhu biyadi fa'ilam yastati'a fabil lisani fa'ilam yastati'a fabil qalbi wa dhalika ad'aful iman. Dan itu adalah sedaif-daif iman. Tidak ada lagi iman selepas daripada itu. Dan walaupun sebesar biji sarah disebut dalam riwayat lainnya, tidak ada lagi iman selepas daripada itu walaupun sebesar biji sarah. Jadi hadis ni terpakai bukan setakat bulan di luar Ramadan, tapi bulan Ramadan. Nabi suruh cegah dengan tangan, kemudian tak boleh dengan tangan, cegah dengan lisan, cegah dengan mulut, cegah dengan lidah. Tak boleh dengan mulut, dengan lidah, cegah dengan hati. Jadi dalam bulan Ramadan sepatutnya kita semakin kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencegah kemungkaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat guna tangan saja-saja, bukan setakat guna mulut yang kata boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat Islam itu boleh dengan kafir. Dan ini cuma mimpi sungguh-sungguh. Lalu mana kita nak hidup baik pada bulan Ramadan? Mesti kita kena ikut cara lagu mana Nabi kita bawa dari bulan Ramadan. Dah, cara lagu mana Nabi kita bawa dalam bulan Ramadan. Lagu mana Nabi kita bawa dalam bulan Ramadan? Nabi semaya dengan banyak, Nabi berzikir dengan banyak, Nabi jaga mulut, Nabi jaga telinga, Nabi berumur dengan banyak, Nabi nikah dengan banyak, Nabi kiam dengan banyak dalam bulan Ramadan. Nabi memimpin angkatan perang untuk berperang dengan orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila berperang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan setakat kata kok kan, bukan setakat menghardik orang. Perang yang dikata, dikata kepala orang, dipacuk dekat orang, dipanuh dada orang, ditikai dulu orang, dipecok dulu orang, pecok kepala kata, dalam arti kata lain, dibunuh orang dalam bulan Ramadan.
Anu waktu terkenal, lagu mana menjadi baik ni? Lagu mana orang dibawa? Nabi yang mau kandung ni. Bukan kata dari bulan Ramadhan juga, kita harus nyama dalam masjid. Kenapa? Karena kita jaga mulut, kita jaga telinga, itu adalah ajaran syaitan. Orang syaitan yang berbuat lagi kita, kesewi kita ni, dicegok. Kemungkaran berlaku, berasa di luar, tiba-tiba kita menjadi baik, dusnya dulu, baca Quran. Tiba-tiba kita nak jadi baik, terusnya di masjid, baca Quran. Kita kena ikut apa yang ditunjuk, apa yang dibawa dari tunjuk besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak akan jadi baik, melainkan kita ikut. Kalau sebabnya akan jadi baik, kita tahu dia nanti semaya sunnah lepas semaya asal, kita tahu dia nanti semaya sunnah lepas semaya sumuh, kan jadi baik. Tapi kita kena ikut Nabi Muhammad Musa, juga marah itu, pun itu sendiri. Semaya kamu sebagaimana kamu lihat itu semaya. Buang ini sebagaimana kamu lihat itu buang. Poso sebagaimana kamu lihat itu poso. Berjuang sebagaimana kamu lihat itu berjuang. Dan ikut Nabi ini satu persatu. Maka dalam bulan Ramadan ini kita mesti lebih sensitif diri kita ini. Dalam keadaan kita poso, dalam keadaan kita letih. Nabi pergi dari bulan poso mencapai kemenangan dari bulan poso. Apa? Karena Nabi ini mana bengkel terhadap kemungkaran dari bulan Ramadan. Karena dia baca Quran banyak, karena dia niat banyak, karena dia berzikir banyak, karena dia mengingat Allah juga banyak. Dia jadi bengkel terhadap orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran yang paling besar di Malaysia hari ini ialah kemungkaran tidak melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi. Kenapa? Karena dia jadi penaung kepada kemungkaran-kemungkaran hari. Hari ini kenapa berlaku berjalan muntah dengan begitu banyak? Karena hukum Allah tidak dilaksanakan. Kenapa berlaku yang pembunuhan dengan begitu banyak? Karena hukum Allah tidak dilaksanakan. Kenapa berlaku perompokan dengan begitu banyak? Tiap-tiap hari berlaku perompokan, kecurian dan sebagainya dengan begitu banyak. Karena hukum Allah tidak dilaksanakan. Kenapa berlaku roboh dengan begitu banyak? Karena hukum Allah tidak dilaksanakan. Kenapa berlaku bejala alam dengan begitu banyak? Karena hukum Allah tidak dilaksanakan. Alam yang dikatakan dunia berada dalam masa adam. Dalam masa adam alam ini, dunia. Kemarin penceramah motivasi di Balai Islam kemarin dari pelancaran Tamu Sampai Kumpah kali ke 17. Penceramah ini menghadiri konvensyen Afrika dunia untuk mengatasi masalah gejala alam dalam masyarakat dunia hari ini. Gejala alam besar kita kenapa sini, bahkan tidak lama ini dengar. Tapi kalau lama pakai sacaan hukum, pakai minum kuah ke kamu, ada kata sini, Allah akan kamu kuyuk dan kamu dibilang ke luar dulu minum kuah dan apa, berlaku masalah besar. Masalah dunia berlaku dalam dengar. Bila di gereja di peringkat konvensyen apa antara masa ini, dia berdoyak, kalau nak mengatasi masalah Allah, kena kembali kepada Islam. Kenapa? Islam satu-satu agamanya yang menetek Allah secara sungguh-sungguh. Islam lagi mampu Allah. Orang Arab Quraisy dulu, Allah dibuat di rumah masing-masing. Buat di rumah masing-masing. Ada upaya Allah masing-masing. Tapi bila Islam mengambil langkah mengharapkan Allah dari beberapa peringkat, peringkat akhir sekali, mereka yang pecah upaya masing-masing, sampai Allah ditumpuh ruh mereka seperti bagi di muka-muka. Alu tokoh kami yang pecah alu. Jadi Islam hari dan Islam di mana-mana negara pun mengatasi masalah alu ini apabila Islam itu dilaksanakan Islam asal-usul. Tapi Islam hadari ada di Indonesia ini bila kawan-kawan bila diroyak kepada dunia, dunia pecah ya. Memang sungguh Islam ya kau atasi masalah alu. Kristian atau Yahudi itu, walaupun Kristian Yahudi ini berkuasa dia malikan kepada langit juga daripada Tuhan yang sama. Dia hadir juga di peringkat awalnya, tapi pokok dia ini ubah ayat-ayat Tuhan ini, ubah hukum Tuhan ini supaya dia kabar di sebuah kabar jadi sebuah apa minum air ini secara sosial. Dia panggil sosial drinking. Apa tak tahu dia hukum air ini apa? Tapi dia panggil sosial drinking ini apa? Minum untuk keperluan sosial. Berkumpul keluarga, kumpulan itu ini kan boleh minum air secara sekretik yang semua dihalalkan dalam kamu ini. Jadi dia mengaku betul makna mengatasi masalah ni mesti kena Islam. Tapi dia kata Islam di negara demo tu dia tak tahu di negara kita ni Islam apa tapi Islam yang mampu. Islam di negara demo tu dia kata filial terbesar di Asia.
maka wajib Umar ujar. Mana di negara saya mohon Islam, pilihan aku terbesar di Asia. Mana antara pilihan aku yang terbesar di dunia. Jadi waktu negaranya, kemungkaran yang terbesar adalah kemungkaran tidak melaksanakan hukum Allah di bumi Malaysia. Jadi kalau kita disuruh oleh Nabi, kita cukup dengan tangan, dengan mulut, dengan lidah, dengan hati, maka sudah kita laksanakan tanggungjawab. Kalau kita dah berfikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita laksanakan sungguh-sungguh apa yang dibawa oleh guru besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa tidak banyak panjang ya, di bulan Ramadan, bulan yang mulia yang kita perlu tentu dapat menjumpa pada tahun depan ini, apa halangnya supaya pergilah, tak percaya kamu pun tak apa-apa, tapi biar terbuka fikiran kita, buka fikiran kita sungguh-sungguh. Nah, buka fikiran kita sungguh-sungguh, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk jalan sungguh-sungguh kepada kita. Biar Allah tunjuk jalan sungguh-sungguh kepada kita. Tidak rugi kita minta kepada Allah sungguh-sungguh. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia ni, orang kafir di negara-negara kafir, pengalaman yang dulu di US, di bulan Ramadan ni, walaupun TV dia rindu Islam, sokapah dia rindu Islam, tapi di bulan Ramadan ni, tiap-tiap madan, bila kita buat menjadi buka puasa, mari dua tiga orang ke kafir, mari yang dia masuk Islam, mari dua tiga orang ke kafir, mari dia tahu, kita kerja, kita tazkirah, kita gawa, dia mari yang mana, mari dia dah jadi Islam, mari ibu bapa, ibu bapa mari, ibu bapa mari, dia dah tazkirah Islam, ibu bapa. Bukan dia buat baru tazkirah Islam, tapi bawa anak dia mari. Bawa anak dia mari, nak suruh anak dia ni duduk dengan bumbung dia, dia jadi Islam. Potongan pun anak ni jahat, anak ni dato, anak ni agu, anak ni gabu. Bawa mari anak dia ni, cukup sahaja untuk kita suruh jadi Islam. Dia aku bila kita di bicara dalam penjara. Ampun, dia berdoa, di US ni. Mungkin dia tak ada ustaz, ada ulama, berdoa kita pun jadi penceramah dari penjara dia. Bicaramah dari penjara dia, dia juga pahala yang masuk Islam, dia juga pahala yang masuk Islam. Bila dia ditanya lagu mana dia boleh masuk Islam dengan jahat sekali umum bunuh orang dia mereka ni bunuh orang pun dia tidak kena hukum dia bunuh orang aku dia duduk dalam penjara tu 20 tahun 20 tahun tapi aku bila dia berkelakuan baik dia boleh tutup tinggal ke tempat dia berkelakuan baik apabila dia jadi Islam dia dibaik maka Islam dia apa dia juga bilang dia masa dia dalam penjara masih Islam. Loh ni cari aku juga macam-macam masalah. Bila tu kita juga Muhammad Ali kita ambil dulu. Dulu ni kan Muhammad Ali. Ya, ini Muhammad Ali masih setia dari penjara. Bila dia masuk, bila dia turun dari penjara, kali dia ada tempat minta tolong. Bila dia ada tempat minta tolong, dia minta tolong Tuhan. Kenapa dia tak ada pelangi, kenapa kalau ada satu ada kuasa apa, kau boleh tolong. Maka aku tolong. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada pokok dia. Dia nak. Dan Omar Ali kepada Islam, pun kita tanya, kenapa kau menarik kamu kepada Islam? Dia sendiri minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan Allah. Kalau dia dipanggil Jehovah, kalau dia dipanggil God, kalau dia dipanggil apa-apa nama, kalau dia dipanggil itu. Tapi sebenarnya, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun kejadian itu dia laku. Pada keadaan ia itu, masyarakat juga itu benci Islam. Tapi dia laku, dia menerima Islam. Jadi kita ni, daripada kecil kami lahir, ayah bubuh nama Fatimu, ayah bubuh nama Abdullah, bubuh nama Uthman, bubuh nama Muhammad, bubuh nama apa. Tiba-tiba mahali kerana masyarakat kita ni, ada jadi Kristian, ada jadi Mahori, ada jadi apa. Semuanya tu, kita minta balik kepada Allah SWT. Dan kita jangan kita, dia ada di kata kita ni, biar sesat atau segala mana pun, aku nak jadi aku. Biarlah kafir segala mana pun, aku nak jadi aku. Biarlah kutus segala mana pun, aku nak jadi aku. Orang yang nak jadi kafir saja, orang sebut. Biarlah nak jadi kafir, sebenarnya menyatakan perkataan kafir itu, sebenarnya dia sudah kafir. Dia redha, diri dia untuk jadi kafir, dia sudah kafir. Kenapa orang Islam ini mesti membenci kepada kekafiran? Orang Islam ini mesti benci kepada kekafiran. Dia tak boleh nak ada dari diri kita. Sekurang-kurangnya nak ada, kalau benda menjadi kafir, apa tak kira-kira?
Takwa dia minta petunjuk Allah Subhanahu Taala, kerana Allah yang Maha Adil, dia akan petunjuk. Jadi tak payah nak bergantung siapa-siapa. Dalam bulan Ramadan ni tak ada kelangi di malam yang syahdu, baru waktu Ramadan tak ada sungguh minta kat Tuhan sungguh, tak payah boleh ke email tak payah pergi radio, tak ada kat Tuhan sungguh minta supaya Tuhan tunjuk jalan yang benar supaya kita mati di atas jalan yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati mereka kamu berada dalam Islam sungguh-sungguh, jangan mati di atas Islam atau riba, di atas kepercayaan-kepercayaan lain. Oh sesak banyak di sekitar kita macam-macam nampak orang itu bekerja dalam masalah sesak dia terbalik gitu. Macam-macam lagi ajaran-ajaran sesak bukan setakat hadori ya, kadang-kadang orang pahamnya malu hadori saja, macam-macam lagi bentuk ajaran sesak. Mudah-mudahan kita mati di atas jalan yang benar, kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wataala. Allah yang Maha Adil akan memberikan petunjuk itu. Mana-mana yang baik daripada ucapan yang berhormat adalah daripada Allah Subhanahu Wataala. Mana-mana yang salah dan silap adalah daripada kelemahan diri Allah. Dan Allah pun berbanyak maaf dan Allah mengharapkan supaya dia memperingatkan diri Allah terlebih dahulu, kemudian memperingatkan muslimat-muslimat semua. Dan meminta supaya muslimah-muslimah ini tulur doang juga hamba di bulan Ramadan ini, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk hamba meneruskan jalan perjuangan ini, dipandu hamba di jalan yang benar sehingga hamba menemui Allah Subhanahu Wataala. Aku berkata, Allah SWT.